pada kesempatan hari ini kita akan kembali sharing kembali berbagi pengalaman. Pada kesempatan ini kami berada di Desa Limpangan ya, Dusun Tamalayang, Tamalanang ya. Kebetulan beliau Pak Dusun ya, sekaligus ketua kelompok tani kita. Ibu ini ibu ya, teman petani ya. Jadi kali ini kita akan berbagi menyikapi harga pestisida yang melonjak tinggi. Jadi herbisida 1 liter ini para kuat kurang lebih 1 liter harga sekarang itu 100 per liter ya, jadi mahal sekali. Olehnya itu pada kesempatan ini kita akan memperbanyak herbisida dari 1 liter ini, kita mampu memperbanyak 12 liter jadinya sebentar nanti, jadi makin hemat. Jadi dosis sementara nanti hasilnya ini sama dosisnya yang kita berikan per tangki. Tetapi perbanyakan ini bisa dari 1 liter menjadi 12 liter ya. Adapun bahan-bahannya yaitu yang pertama parakuat. Ini parakuat. Ini kita pakai berbagai macam merek di pasaran, ada namanya Tramason, Noxon, Supretos, yang penting parakuat di klorida. Nah, ini parakuat. Jadi parakuat 1 liter ya. Kemudian ya, ini kita pakai urea nih. Nah, ini urea 2 kilo. Urea 2 kilo. Kemudian ini garam, air garam ya. Garam langsung dari laut. Kebetulan dari sini tidak jauh dari laut, kurang lebih 3 kilo ya dari pesisir laut. Jadi ini masih gratis ini. Jadi air laut ini 12 liter. Jadi bahannya cukup ini saja. Jadi semua bahan ini kita campur, kasih masuk di wadah, di panci. Dari 3 bahan ini kita kasih masuk di panci, kemudian nyalakan kompor ya, nyalakan kompor sampai ini mau dimasak ini. Ini air ini kurang lebih 12 liter ya. Ini air laut ini gratis loh. Gratis ini. Karena tingkat dari air laut, dari laut ini kurang lebih 3 kilo dari sini. Jadi air laut dekatlah. Ah ini yang kita harus hancurkan nih. Urea 2 kilo ya. Nah ini. Nah, kita hancurkanlah. Nah. Aduk sampai hancur. Ya. Ini urea masih urea non subsidi loh yang kita gunakan, jadi masih murah lah. Ini yang kita kita harus perbanyak ini, jadi 1 liter bisa menjadi 12 liter. Jadi teman-teman petani lebih hemat lagi menyikapi harga herbisida semakin tinggi. Nah, ini 1 liter ini 100.000 loh. 100.000 ya, Pakde? Per liter. Wah, mahal sekali nih. Nah, inilah untuk menghemat ya, kita adakan perbanyakan. Ya, ini kita langsung tuan ini 1 liter nih. Nah, ini. Ketir aja nih. Ini kesan kelak nih. Nah, ini 1 liter nih. Sama rebelang. Ini kita pakai parakuat di klorida. Berbagai macam merek di pasaran. Ini sebetulnya kita pakai masker. Oke, kita sama-sama lihat dan kita akan masak ini sampai mendidih. Sampai mendidih. Seperti ini. Masih nyala api nih ya. Jadi kita panaskan sampai mendidih kayak begini. Sudah mendidih ya. Setelah mendidih begini, kita sudah matikan ya. Matikan. Ya.
ya kita matikan. Matikan apinya. Ini diamkan sampai dingin ya, sampai dingin. Dingin betul. Setelah dingin, siap diaplikasikan di lapangan. Nah, dengan dosis sesuai dengan dosis perlakuan petani. Jadi seperti dosis yang biasa. Kita akan langsung aplikasikan di lapangan dengan herbisida oplosan ya yang kita buat tadi. Jadi kita buat ini racun kontak ya, parakuat di klorida. Karena ini memang rumput ini tebal, jadi kita berikan pemakaian. Nah, ini, jadi ini kita sudah isi air ya dengan tangki hand sprayer 16 liter elektrik ya. Ini yang kita sudah anu tadi, herbisida ya yang kita sudah buat tadi. Kita satu ya, tidak apa-apa kan, tidak apa-apa nih. Kita ini tangki 16 liter ya. Oke, sip ya, sudah ya, ya siap di ya. Padi yang kuning. Ini rumput ini. Ini rumput ini. Ini sudah kita aplikasi kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Nah, ini sudah kuning ini. Nah, ini bahwasanya herbisida yang kita aplikasikan sudah berfungsi ya. Ya. Ya, saya kira demikian ya. Kita langsung di lapangan mengaplikasikannya dan kita langsung lihat buktinya. Bahwasanya yang kita buat tadi bisa teman-teman petani lebih hemat lagi, lebih ekonomis lagi dalam penggunaan herbisida ya, baik herbisida parakuat, baik herbisida sistemik ya. Yang kita praktekkan tadi herbisida kontak, dalam hal ini parakuat di klorida. Jadi 1 liter bisa jadi 12 liter. Baru untuk lebih hemat lagi. Nah, inilah tadi kita praktekkan. Sekian demikian. Salam petani sukses.